Canangkan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Ambon yang ke-447 tahun. Pemerintah Kota Ambon memberikan sejumlah bantuan nutrisi kepada anak telantar serta alat bantu bagi anak disabilitas. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mencanangkan Hari Ulang Tahun Kota Ambon ke-447. Dengan ditandainya pelepasan balon berhadiah di Lapangan Merdeka Ambon Maluku, Senin 22 Agustus 2022. Pada kegiatan pencanangan ini diisi dengan jalan pagi dan senam yang diikuti ribuan peserta dari ASN di lingkup pemerintah Kota Ambon, hingga seluruh guru sekolah dasar dan SMP sekota Ambon. Dan karena itu panitia telah mempersiapkan rangkaian kegiatan dalam menyongsong perayaan HUT di tanggal 7 nanti, ya. Nah, pencanangan ini juga sekaligus disampaikan bahwa tema untuk perayaan Kota Ambon di tahun ini adalah Give to Ambon. Ya, berikan untuk Ambon. Kasih for Ambon, kasih for Ambon. Ya. Jadi tema ini dimaksudkan bahwa tahun ini kita mengajak seluruh elemen masyarakat di Kota Ambon untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk Selain diisi dengan berbagai kegiatan, pemerintah Kota Ambon juga memberikan sejumlah bantuan nutrisi kepada anak telantar, serta alat bantu bagi anak disabilitas. Yahya Latin, Kompas TV, Ambon, Maluku.